Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Syahrin Muhammad. Okay, so hari ni saya buat perkongsian sedikitlah. Okay, bagaimana kita nak tentukan penggunaan sebenarnya. Okay, berkaitan dengan technical skill. Okay, so dalam bidang elektronik. Okay, so peralatan yang diperlukan dalam siapa yang terlibat dalam bidang elektronik dan juga electrical. Okay, so ini saya kenalkan multimeter. Okay, so ini ada multimeter yang apa ni biasa kita gunakan, okay, dalam kerja-kerja elektronik ataupun electrical. Okay, so multimeter. Okay, so apa kegunaan sebenarnya multimeter ni? Okay, so hari ni saya akan terangkan, okay, apa fungsi multimeter ni dan cara menggunakannya. Okay, so kita kalau kita tengok multimeter ni terdapat ada beberapa jenis lah. Okay, so yang ini adalah analog. Okay, so analog ni dia mempunyai jarum penunjuk lah. So kita kena baca secara analog. Dan kita ada satu lagi, okay, multimeter yang digital. Okay, ini zaman sekarang semua nak yang cepat dan yang paling senang menggunakan digital lah. Okay, so ada dua jenis multimeter. Okay, meter pelbagai orang panggil. Okay, so analog dan juga digital. Okay, so fungsi dia sama. Okay, kalau kita tengok dekat sini fungsi yang pertama dia adalah untuk mengukur voltan. Okay, mengukur voltan. Yang kedua, mengukur arus. Okay, kita nak tentukan berapakah arus. Okay, elektrik. Okay, dan yang ketiga, kita nak mengukur rintangan. Okay, so dekat sini ada pecahan dia lagi. Okay, ada pecahan dia lagi. Yang mana kalau ukur voltan tadi, dia boleh membaca, dia boleh mengukur dua jenis voltan, iaitu voltan AC dan juga DC. Okay, so kalau tengok dekat sini okay, dia ada DC. Okay, ada DC dan juga ada AC. Okay, dia simple saja. Okay, macam mana kita nak ukur? Okay, bateri yang kita gunakan, okay, kita tahu kita ada apa ni, biasa menggunakan bateri. Bateri adalah DC. Okay, arus elektrik ataupun elektrik yang berada di rumah kita, di plug point itu adalah AC, ataupun istilah dia bahasa Inggerisnya adalah alternating current, arus ulang alik. Okay, that's why dia punya simbol dia, simbol sinus ni. Okay, arus ulang alik. Okay, bermaksud dia positif dan dia juga boleh jadi negatif. Okay, arus ulang alik bentuk gelombang sinus. Okay, untuk DC lah, macam biasalah peralatan elektrik yang kita gunakan, bateri. Okay, kita punya adapter, charger phone kita, itu semua tu punya output adalah DC. Okay, dan juga AC untuk pengukuran arus tadi. Okay, sama juga kita ada arus terus dan juga arus ulang alik. Voltage pun sama, kita ada voltan terus dan juga voltan ulang alik. Okay, dan satu lagi lah untuk mengukur rintangan. Okay, mengukur rintangan ni biasalah kita nak tentukan. Kalau dalam peralatan elektrik, kita nak tentukan sama ada berlaku litar pintas ataupun putus, wayar putus. Okay, kita nak check continuity. Okay, keterusan apa ni, wayar kita. Okay, so cara penggunaan dia, cara penggunaan, kita kena gunakan tempat yang betul. Okay, perbezaan antara dua ni memang ketara lah. Okay, digital sangat mudah dan juga analog ni agak memerlukan kemahiran membaca skala dia, jarum penunjuk ni. Okay, so kalau dekat multimeter ni, kalau kita tengok lebih dekat okay, saya tunjukkan lebih dekat. Okay, dekat multimeter ni dia ada knob untuk kita pusingkan. Okay, kita pusingkan sama ada kita nak ukur apa ni, DC. Okay, DC bermula daripada 1000 volt, dia boleh mengukur daripada 1000 volt sehingga paling kecil 0.1 volt DC. Okay, tapi untuk untuk pengukuran ni, kalau kita tak tahu nilai dia, kita kena gunakan julat yang tertinggi dahulu. Contohnya lah, kalau katalah saya nak mengira, okay, ini adalah bateri lipo, sel dia adalah 11 volt. Okay, kita tahu nilai dia adalah, ini adalah DC 11.1 volt. So macam mana kita nak ukur nilai voltan dekat sini? Okay, so kita kena gunakan DC, pastikan julat yang betul. Okay, DC dan juga AC, ini adalah DC, so kita kena guna DC dan gunakan julat yang tertinggi. Okay, jangan guna julat yang 1000, memang kita nak nampak bacaan. Kalau tengok dekat sini okay, dia ada 250, bermula 250, okay, 50, 10. Okay, so kalau kita guna julat 1000, maksimum dia dekat 10 lah, 10 tu bersama dengan 1000 lah. Okay, so
Kalau kita tahu nilai dia, kita gunakan yang paling hampir 50 lah, sebab dia takkan lebih daripada 50. Okey. So jangan pula kita gunakan 10. Okey. Sedangkan dia lebih daripada 10. So dia akan menyebabkan jarum penunjuk tadi, okey, terus sampai ke ni, boleh menyebabkan kerosakan kepada kita punya multimeter. Okey. So kita gunakan julat 50. Okey, DC. Okey, kita cuba buat pengujian eh. Okey, cara memegang ni pun sebenarnya ada dia punya skill dia. Okey. Kalau di sekolah eh, cikgu galakkan kita pegang gunakan cara macam chopstick lah, pegang chopstick. Okey. So cara mengukur dia, just kita kena tentukan positif dan juga negatif polariti yang betul lah. Okey. Okey, so kita kena gunakan polariti yang betul. Okey, saya dah cocok ni eh. Okey, kita tengok dekat multimeter berapa. Okey, so kita cuba tengok. Okey. So kalau dekat bacaan ni ni. Okey. Saya dah cabut tadi eh. Okey, bacaan dia adalah kalau tengok dekat sini, kita gunakan julat yang okey, kita gunakan julat 50. So dekat sini maksimum dia ada 50 lah. Okey. So maksimum dia 50. So yang naik dekat sini adalah 10 eh, lebih kurang hampir-hampir 10. Hampir-hampir 10. Sedangkan bateri ni tadi 11, tapi sebenarnya ini adalah bateri rechargeable. Okey. So belum, kita belum charge sepenuhnya. So dia pergi ke 10. Bacaan dia 10. Okey. So ini cara kita nak mengukur apa ni DC. Kalau kita tahu dia punya sumber bekalan dia adalah DC dan 11, so kita kena gunakan julat yang betul. Alright. Okey. So jelas eh? Jelas. Okey. So DC kita gunakan julat DC. Okey. DC dekat sini dapat 1250, 50, 10, 2.5, 0.25 hingga 0.1. So bila kita guna, kita nak ukur nilai voltan 11, so kita kena gunakan julat 50. Okey, jangan gunakan 10. 10 dia akan lebih daripada 11 tu lebih daripada 10. So dia menyebabkan kerosakan pada kita punya multimeter lah. Okey, itu untuk meter analog. Berbeza pula dengan meter digital. Okey, tak ada masalah. Meter digital dia boleh atau automatic. Okey. Tahu kalau kita gunakan, okey, kalau kita tengok kan dekat meter digital. Okey, saya buka yang digital punya. Okey. So kalau digital ni dia punya julat berbeza pula. Okey. So kalau untuk voltage, okey, untuk voltage ni okey, dia ada 200 mili, 220, 200, 600. Maksimum dia 600 volt DC. Okey. So dekat sini. Kalau dia punya AC pun sama juga. Dia punya maksimum 600 volt AC. Okey. Itu nampak perbezaan ya sebenarnya. Okey. So dekat sini tadi okey, kita cuba ukur eh. Dia sebenarnya terdapat perbezaan ya antara analog dan digital, yang mana kalau di peringkat sekolah biasanya kita ajar gunakan digital analog lah. Okey, sebab apa ya kita gunakan analog? Sebenarnya kita nak kemahiran membaca. Okey, kemahiran mengukur membaca menggunakan analog, sebab digital tak perlu kemahiran sebenarnya, cuma kita tahu julat apa ataupun pengukuran untuk apa je. Okey, so kalau kita tengok dekat digital eh, okey, sama juga dia ada julat, ada knob untuk kita pilih. Okey, so macam tadi saya nak ukur nilai botan dia adalah 11 volt. Kalau di analog saya gunakan julat julat yang tertinggi adalah 50 lah, tapi untuk analog saya gunakan 20. Okey, so kita akan test sama juga kita gunakan DC. Okey, kita nak ukur berapakah nilai voltan dia. Okey, so saya dah pasang eh. Dah pasang. Ini 11 volt tadi. Okey, 11.1. Okey, bila saya buat gunakan apa ni meter digital, okey, bacaan dia lebih tepat sebenarnya. Okey, kalau nak dibandingkan dengan bacaan analog, okey, dia mempengaruhi lah faktor jarum tu sebenarnya bergantung pada sudut kita tengok. Kalau kita tengok daripada tepi, bacaan dia lain sikit. Okey, tetapi kalau digital, bacaan dia 10.6 eh, 10.6 dekat sini. So
Untuk memudahkan sebenarnya lebih mudah kita gunakan digital sebenarnya. Okey, walaupun saya guna julat 200. Okey, so 200 maksudnya 3 titik peluang dia akan kira 10 6 1 10.6 lah. Okey, pastikan guna julat yang betul. Okey. So ini adalah meter digital. Okey, itu adalah pengukuran untuk meter pengukuran untuk botan DC. Okey, DC. Okey, macam mana lah kita nak buat bacaan pada AC. Okey. So AC ni perlu bimbingan lah kalau permulaan. Okey, kita kena tahu. Okey, AC ni adalah botan arus ulang-alik. Okey, dekat mana kita nak dapat AC ni sebenarnya? Dekat semua apa ni? Dekat plug rumah kita tu dah memang AC dah. Okey, peralatan elektrik kita gunakan semua gunakan AC 220 volt di Malaysia. Okey, negara lain ada yang 110 ataupun 120 lah. Okey, so di Malaysia memang standard piawai. Okey. Okey, dia punya voltage lah 220 hingga 240. Okey, kalau kita buat pengukuran kita boleh dapat lebih kurang 220 lah. Okey, saya akan tunjukkan macam mana kita nak mengukur AC pula. Right. Okey. Kali ini kita nak ukur voltan AC, dan voltan AC ni kita kena tahulah dia agak berbahaya sikit lah. Okey, nilai dia pun tinggi dan arus dia pun tinggi. Okey, so kita kena berhati-hati. Okey, kalau nak test kita kena pastikan kita punya plug ni dalam keadaan off dululah. Okey, so julat yang kita gunakan adalah, kita tak boleh guna DC sebab ini adalah AC. So kita akan gunakan 200 lah. Kita dah tahu standard PWI dekat Malaysia voltage dia adalah 220 volt AC. So kita tak boleh gunakan, kalau dia digital kita tak boleh gunakan 200, kita kena gunakan 600. Dia punya julat lah 600. So maksudnya tak sampai lagi lah. So kita masih dalam julat lagi. Okay, so kita gunakan 600. Okay, lepas tu okay, so dekat plug ni dia ada 3 pin kan. So yang atas ni adalah earthing ataupun grounding lah, warna hijau. Okay, yang dua bawah ni sama ada apa ni, live ataupun neutral. So kita kena pastikan. Okay, kita kena pastikan dua-dua ni kita kena masukkan. Okay, kita kena masukkan sebab live dan neutral kita kena masukkan. Okay, nanti kita tengok. Okay, kita gunakan. Okay, kita dapat lebih kurang dalam 236. Okay, boleh nampak eh, 236 ataupun 235 lah, lebih kurang macam tu. Okay, so lebih daripada 220 dan tak lebih daripada 240, antara 220 hingga 240 masih lagi lah dalam kita punya PWI Malaysia punya. Okay, bekalan elektrik. Okay, so ada tempat yang dapat tengok pada kawasan lah. Okay, tapi masih dalam tu lagi. Okay, so itu adalah cara mengukur AC sebenarnya. Okay, boleh digunakan dengan berhati-hatilah. Okey, pastikan plug kita off dulu. Okey. So itu dekat meter digital. Analog pun sama juga, konsep dia sama juga. Okey. So hari ni perkongsian saya macam mana kita nak mengukur botan sebenarnya, botan AC dan juga DC. Okey, menggunakan multimeter analog dan juga digital. Okey. Itu perkongsian hari ini. Okey. So sebenarnya multimeter ni tadi pun dia terdapat banyak di pasaran. Okey, ada yang murah dan juga ada yang mahal. Okey, bergantung pada kemampuan kita lah untuk beli. Okey, sama ada kita nak yang pakai murah dan ataupun yang mahal, dan bermacam-macam jenama. Okey, kalau dulu analog kita ada Sunwa, kita ada Sunwa dan macam-macam. Sekarang ni dah terlampau banyak. Okey, tapi dia punya fungsi masih sama. Okey, dia boleh mengukur rintangan, dia boleh mengukur voltan dan juga mengukur arus. Dan ada juga yang multimeter yang mempunyai kelebihan. Okey, dia boleh mengukur kapasitor dan juga transistor. Okey, ada juga yang boleh mengukur suhu pun ada. Okey, macam yang saya gunakan ni yang basicnya lah. Okey, dia boleh ukur voltan, arus dan juga rintangan. Okey, dan juga continuity lah, keterusan litar. Okey. Okey, keterusan litar ni kita nak check sama ada wire putus tak putus. Okey. So itu saja perkongsian saya hari ini. Okey, boleh dapatkan sebenarnya multimeter ni seelok-eloknya setiap rumah ada satu lah. Okey, boleh beli di Shopee ataupun di DIY pun ada, paling murah boleh dapat lebih kurang RM15. Okey, sebenarnya kita just tahu benda ni memudahkan kita sebenarnya. Okey. Tak belajar teknikal pun at least dia boleh tahu macam mana nak guna benda ni dengan, sebab dia paling mudah sekali. Okey,
So jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.